بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على حبيبه المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد الشرفاء وعلى آله وأصحابه القدماء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله Salatan wa salaman da'imaini bidawamulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Rabbi syrah sadri Wa yassirli amri wa hal uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'd Pemirsa Al-Falah TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita telah memasuki bulan suci Ramadan Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala al berfirman di dalam ayat Al-Quran Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran bulan puasa adalah bulan yang mana diturunkan Al-Quran di sana yang mana Al-Quran tadi sebagai hidayah petunjuk bagi umat-umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengisyaratkan bahwasanya di bulan ini perbanyaklah membaca Al-Qur'an diantaranya ya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dalam hadis dengan maknanya bahwasanya di bulan suci Ramadan itu berlipat-lipat ganda eh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun persiapan kita di bulan suci Ramadan dan yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan yaitu memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pengalaman pribadi di negeri di negeri Jazirah Arab. Kita mengambil hikmah daripada menggunakan waktu yang sebaik-baiknya di bulan suci tersebut. Di kota di Jazirah Arab ada sebuah kota yang dinamakan kota tarim mereka Sholat tarawih Dari sholat isya Sampai sebelum Sahur Bagaimanakah seperti itu Jadi setelah sholat isya Dari jam 8 Sampai jam 9 Di masjid A Menggunakan apa? Sholat, sholat tarawih Dari jam 9 Sampai jam 10 Di masjid B Sholat tarawih dari uh, di masjid ke okay, dari jam 10 sampai jam 11 mengadakan uh, sholat terawih seperti itu setiap hari sehingga mereka dalam satu malam tidak ada yang kosong dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada salah satu ulama yang mana setiap masuk ke masjid di satu malam suntuk dia mengamalkan ibadah seperti ini. masuk ke masjid A ...salat terawih habis di sana... ...pindah lagi ke masjid B... ...salat terawih lagi... ...dan sampai sebelum sahur... ...apapun yang perlu kita perhatikan... ...di bulan suci Ramadan... ...yaitu menjaga pandangan... ...menjaga syahwat kita... ...menjaga amarah kita... ...karena sebagaimana... ...yang diisyaratkan oleh Nabi SAW... Syahro Ramadan hia Syahru Sabar. Bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang mana kita dilatih untuk sabar, sabar untuk uh, mengeluarkan amarah kita, sabar untuk uh, menjaga hawa nafsu kita, makan dan minum kita dan lain sebagainya. Mudah mudahan kita di bulan suci ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi fi Ramadhan wa a'inna ala qiyam wa mulutin wa afiyah. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبالله توفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته